Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa lagi dengan Jamu Edes, jawaban pertanyaanmu tentang masalah kesehatan. Kita ada pertanyaan dari Bapak S di Karanganyar. Pertanyaannya adalah, apa peran manajer pelayanan pasien sebagai penghubung antara pasien, keluarga, dengan dokter penanggung jawab pelayanan? Di sini kami mewakili manajer pelayanan pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta akan menjawab pertanyaan dari Bapak S tersebut. Peran manajer pelayanan pasien di rumah sakit itu adalah sebagai fasilitasi, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pasien dengan pemangku kepentingan untuk mencapai sasaran dan hasil positif asuhan pasien. Sehingga penjabarannya adalah kita mengembangkan dan memelihara pelayanan yang berfokus pada pasien dan membantu asuhan yang terintegrasi oleh profesional pemberi asuhan. Jadi kita menyatukan antara berbagai profesional pemberi asuhan untuk memiliki kesamaan di dalam kerjasama dalam memberikan asuhan kepada pasien. Kemudian mengupayakan transisi pelayanan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya juga di sini manajer pelayanan pasien menjaga privasi pasien dalam proses kolaborasi. Selanjutnya manajer pelayanan pasien akan melakukan mediasi dan negosiasi untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi termasuk mengatasi perbedaan pandangan. Nah, di sini kita mengkomunikasikan antara keinginan, kebutuhan pasien di dalam proses pengobatan dengan profesional pemberi asuhan di dalam memberikan pelayanan, sehingga diharapkan antara pasien, keluarga, dengan dokter maupun profesional pemberi pelayanan yang lain terjadi kesamaan pandangan, kesamaan persepsi, yang tujuannya adalah pasien sebagai penerima asuhan pelayanan akan mendapatkan asuhan secara maksimal. Kemudian termasuk di sini manajer pelayanan pasien melakukan koordinasi rencana pemulangan pasien dengan pelayanan pasca rawat inap. Demikian jawaban pertanyaan dari Bapak S di Karanganyar. Demikian episode Jamu Edes kali ini. Jika masih ada pertanyaan, bisa menghubungi hotline RSCD Surakarta 0271-641-442 extension 661. Jamu Edes, seger jamune, Edes jiwaragane. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.